Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Dan hari ini kita akan mencari Black Ball lagi. Oke guys, masih di event yang sama ya, yaitu ada Legend Worldwide Club. Oh ya, kemarin gue berhasil dapetin Legend si Botak Carlos guys. Senang bener dah. Bagi kalian yang belum nonton videonya, silahkan nonton dulu. Link ada di deskripsi di bawah video ini, oke? Ya my friend, langsung aja kita cobain lagi di Legend Worldwide Club ini. Untuk dapatkan para legendanya. Gambar yang gelap artinya udah dapet. Dan Carlos juga tentunya. Gua sangat bahagia dapetin nih orang. Berarti tinggal legend-legend lainnya guys. Semoga hari ini PES Indonesian Hockey lagi. Oh ya, GP gua sisa 200 guys. Kesempatan semakin menipis nih. Langsung saja percobaan pertama. Tidak dibuka dengan legend, tetapi Black Ball lah. Please Konami, dari manakah ini? Liga Spanyol le? Siapa le? Black Ball le? Yes, Black Ball le! Dibuka dengan sangat yahut. Nomor 14, Real Madrid, Casemiro. Apakah akan dapatkan bonus legendnya? Please. Ah, enggak dong. Ternyata gold dan zonk. It's okay lah, kita lanjut lagi guys. Percobaan kedua. Teori langsung rekrut. Ternyata belum juga guys. Oke, dari manakah ini? Kita akan lihat Premier League, Liga Inggris. Apakah Black Ball berturut-turut? Dan ternyata zonk. Aduh-aduh. Oke lah, kita coba rekrut dari dalam guys. Semoga kali ini berhasil. Please dong, legend. Legend! Ah, GP gua kan di awal 200 ribu guys. Berarti cukup untuk 8 kali kesempatan ya. Hey, di. Mirip Ucup guys. Si Botak Villa. Wah, mantep nih. Wajib untuk dikoleksi. Nice, oke. Kita coba rekrut dari dalam lagi guys. Dan gunakan trik abal-abal lah ya. Pilih Batistuta sebanyak 3 kali. Apakah teori 3 kali itu nyata? Ataukah malah dusta? Kita akan lihat saja. Wow. Dan ternyata legend guys. Wow, MG. Trik abal-abal berhasil dong. Yes, Black Ball. Kaki kanan. Siapa ini guys? Siapa ini guys? Kita akan lihat bersama-sama dan Nakata Kimochi. Yes, gua dapetin gelandang serang Haji Nakata. Dengan trik abal-abal klik 3 kali Batistuta. Ternyata mancur terkejur-kejur. It's okay lah ya. Buat melengkapi koleksi guys. Nanti kita lihat kemampuannya. Oh berarti bisa nih guys. 3 kali klik Batistuta ya kan. Coba. Gua jadi ketagihan nih. Apakah benar PES Indonesian akan dapatkan legend berturut-turut? Kita akan lihat saja dan ternyata sudah tidak berfungsi guys. Oke, dari manakah ini? Liga Prancis. Apakah Black Ball? Ah, gold ball. Lumayan lah ya. Double gold ball guys. Kita coba lagi. GP gua masih cukup tuh untuk 3 kali kesempatan. 2 dan 3. Ayolah, Batistuta. Teori 3 kali. Legend lagi. Please, legend. Ah. Bukan guys, tapi Black Ball lah Konami. Please, dari manakah ini? Premier League, Liga Inggris. Apakah Black Ball? Beneran Black Ball guys. Kaki kiri, jersey Manchester City, nomor 47. Gua dapetin si Foden. Please, bonus legend dong. Bonus legend. Ah, enggak guys. Sial, next sajalah. Tersisa 2 kali kesempatan lagi guys. Ayo dong, berfungsi dong. Trik abal-abal. Bisa, yakin, pasti bisa guys. Come on, kita rekrut. Legend please. Legend! Ah! Sial, it's okay lah. Semoga Black Ball. Dari manakah ini? Liga Italiano. Black Ball no. Gold no. Ah, double gold ball. Percobaan yang terakhir. Come on lah Konami. Batistuta 3 kali. Semoga hoki. Dan gak zonk lagi. Please dong. Legend. Gua mau legend. Ah, enggak guys. Teori klik 3 kali sudah tamat. Dari Liga Italiano lagi dan gold ball again. Nomor 7, pengganti Ronaldo, Vlahovic. Oke guys, saatnya kita cari lawannya ya. GP gua sampai sisa 2000 dong. Untung dapat satu legendnya guys. Bersyukur. Oke, sudah memperbarui data nih. Dan siapakah si Doble? Wih, ratingnya 1200 guys. Berarti kuat dong. Coba kita cek squadnya. Ini dia. Ada 7 ikonik, 3 pemain sorotan dan 1 Black Ball basic. Wih, dia punya Carlos ikonik ya. Kapan gua bisa dapat guys? Kita kembali dan ini dia. Nakata Kimochi sudah di-upgrade dengan rating 93. Kemampuannya seperti ini guys. Nothing blue tapi balance lah ya. Yeah, dan barusan juga tadi gua dapetin si Ucup guys. Tapi belum gua upgrade nih.
Trainer gua nggak cukup, guys. Ntar aja gua upgrade-nya. Oke, guys. Ini dia babak pertama. Bola dimulai dari lawan. Bisa apa nih dia? Eits. Salah ngoper ya, my friend. Buru-buru amat. Terima ini di depan Forlan. Tarik ke belakang, Nakata. Dapetin. Si Kimochi ngelawak, guys. Ya, ya, ya. Ini dia. Ayo, Rashford. 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 Aduh. Dihalau dua orang, guys. Nyaris aja berhasil. Dan tentunya corner kick untuk PES Indonesia. Edih, malah goal kick dong. Astaga, awas umpan lambung dia. Siapa di sana? Pau Torres berduel udara. Kejar-kejar, dapatkan Rashford. Yes, lari. Rashford Cooper lari. Dengan tendangan halilintar, dia cetak gol. Ini baru Rashford ya. Nggak kayak kemarin, guys. 0-1, my friend. Yeah, awas-awas PES Indonesia. Mantap. Dapat lagi, guys. Ayo, tak. Coba masuk ke tengah. Aduh, pakai kena-kena. Sial. Awas-awas. Bahaya nih. Mundur. Ketatkan barisan pertahanan. No. Yes. Mantap bener dah. Terima Beckham. Dan lakukan trik haram. Ayo bisa lari. Rashford. Yes. Dapat, guys. Wow. Gua. Laga lagi, my friend. Trik haram memang mantep, guys. 0-2, my friend. Pantes aja banyak yang suka main long ball ya. Bisa hasilkan gol cepat, guys. Oke, dapat lagi nih. Counter attack lagi PES Indonesia. Ya, umpankan saja. Nice. Luar biasa ya, Rashford. Aduh. Tembaknya telat dong, yaelah. Bola dilawan lagi. Eits. Dia mulai gugup, guys. Kesempatan bagus PES Indonesia. Ya terima ini ya, Rashford. Shoot-o! Aduh. Diganggu lagi dong, yaelah. Siapa nih tadi nama lawannya? Si Doble. Ayo, Ble, serang, Ble. Hihi. Rating 1200 bisa nggak salah juga ya, guys. Terima Forlan di sana ya, tembak. Ah. Diganggu saja, mundur-mundur pertahanan. Ingat, jangan sampai ada celah sedikit pun untuk si Doble. Jagain satu demi satu. Nice. Ah, masih ke dia dong. No. Tidak ada yang seperti itu, my friend. Sini. Ambil bolanya. Hihi. Kita candain dulu, guys, biar dia semakin kacau. Ya bagikan di tengah Kimochi. Operkan cepat Rashford. Buruan majunya, terima ini ya Forlan. Ah, dia kocar-kacir. Dekati, tekan dia. Berhasil passing ke Robson. Apa yang akan dilakukan si Doble lagi? Ruben Dias berlari, pasti ke tengah. Tuh kan? Ya Nakata, potong bolanya, gagal. Awas, bahaya nih. Untung aja bisa diamankan dan tentunya throw in untuk si Doble. Jagain lagi PES Indonesia, tekan dia ya. Apakah umpan silang benar sekali? Masih belum aman. Jangan biarkan. Nice banget, bro. Tercek emang gak ada duanya. Ya, kita coba gulirkan saja ke Campbell. Perlahan dan cara rekan. Tujukan Ryan Giggs. Masuk ke tengah Beckham. Coba ke depan saja Forlan. Giring dulu mencari celahnya. Oke. Ya, Nakata kosong. Aduh, malah ke situ dong. Tebak. Sial, salah umpan, guys. Awas, dan babak pertama telah berakhir. Oke, guys, ini dia babak kedua dan kali ini bola di PES Indonesia. Siap-siap gunakan trik haram. Ayo Forlan. Ah, gagal, guys. Dapetin. Ah, dia lebih unggul. Eits. Kocak si Cable. Dapetin. Aduh, salah ngarahin lagi dong. Bego bener dah gua. Mundur. PES Indonesia mengacau, guys. Untung aja masih selamat dan tentunya corner kick untuk si Doble. Tetap bersiap PES Indonesia. Sapu. Amankan saja. Ternyata masih dilawan. Terbaca, my friend. Terima kasih. Lari. Kejar kalau bisa, ha? Yuhuu. Hei. Apa-apaan itu? Kasar. Curang. Rasain lu kartu merah. Emang enak. Hihi. Dan tentunya free kick untuk PES Indonesia. Kok Beckham kita ganti si Carlos, guys? Gua masih penasaran nih dengan tembakannya kayak di TV-TV. Ayo botak, pasti kamu bisa.
Yeah. Nah lo, nggak keganti guys. Ya udahlah pakai cara ini aja. David Beckham kita coba berikan pendek. Terima ini Salihamidz dan umpan ke dalamnya Forlan. Ah, telat dong. Sial betul dah. Eh, terbaca. Dapatkan Beckham. Ah, nggak kena. Masih dilawan. Mau apakah dia? Eh, awas, ambil tak botak. Bisa tak? Yes. Berhasil guys, counter attack lagi pas Indonesian. Ayo Rashford kepada Forlan. Di. Sejak kapan si botak ada di situ guys, kayak tuyul. Tiba-tiba aja nongol dong. Mundur, ingat pertahanannya PES Indonesian. Dia mainkan taktik oper cepat. Oh bahaya nih. No. Ferrer umpankan saja Salihamidz. Kejar. Bisa mid. Ayo mid. Yes mid. Wow, terima ini Rashford. Bisa. Kosong di atas. Ryan Giggs. Dan umpankan ke dalam. Nakata Kimoji. Ini dia legend kita guys, yang baru didapatkan langsung bisa menghasilkan gol. Nah lo, kenapa nih? Apakah lawan kita sudah hancur mentalnya? Ratingnya aja tinggi, tapi mentalnya seperti susu basi. I'm sorry my friend, just kidding ala mantan anak rental, yeah. Aduh, tahu-tahu malah gua nih yang kalah. Oh jangan sampai guys. Apa-apaan, udah menang 3 angka. Kalau sampai dianggap kalah, gua hapus nih gamenya. Gua jadi deg-degan nih guys. Please, jangan kalah dong. Laga akan berakhir, mohon tunggu. Ah, bakalan lama nih guys. Semoga bentar aja lah ya. Oke, sambil menunggu menang atau kalah, gua mau tanya kira-kira besok eventnya apa ya guys. Ada yang komen kemarin bakalan ada fans choice tuh. Dan ada Haaland rating 100 lagi. Wah, kalau beneran bakalan mantap tuh. Waktu dulu ketika gua main di PC udah pernah dapat tuh si Haaland rating 100 ya dari Fans Choice. Kalau di mobile belum guys. Semoga nanti bisa dapat lagi dihentikan karena sambungan lawanmu terputus. Kamu menang. Bye doble. Oh ya, gua nggak sempet nih cobain si Villa guys. Kalau gitu ntar aja lah. Oke guys, mungkin cukup aja lah ya. Gua udah malas cari lawannya lagi. Di next video kita akan lanjutkan lagi untuk pencarian Black Ball ini, oke? Ya my friend, kalau begitu gua akhirin di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.